Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk kedua kalinya hari Minggu ini pihak Istana Kepresidenan kembali menggelar geladi kotor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Menurut rencana, perayaan HUT ke-77 RI akan kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Pada upacara tahun ini, personel Paskibraka akan penuh kembali bertugas dengan formasi 17845. Agenda kirap bendera pusaka dari Monas hingga Istana Merdeka juga akan digelar. Sementara untuk dekorasi, pihak istana menampilkan kebudayaan zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Mataram. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, ketepatan waktu menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam acara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan. Lantaran perbedaan 1 hingga 2 menit sangat berpengaruh pada detik-detik proklamasi hingga flypass.